Lawan Perpu Corona, Din Syamsuddin dapat serangan hebat berhadapan dengan konglomerat. Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan KMPK tidak akan gentar memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menolak Perpu 1 per 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dewan Pengarah KMPK Prof. Din Syamsuddin mengaku pernah mendapatkan semacam tekanan seperti bullying lantaran memperjuangkan penolakan Perpu Corona. Meski begitu, Din menegaskan tidak akan mempengaruhi apalagi melemahkan gerakan konstitusional yang tengah ditempuhnya bersama sejumlah tokoh bangsa dan elemen masyarakat lainnya itu. Kami sudah mengantisipasi tuduhan demikian. Bahkan sudah muncul termasuk bullying terhadap saya sendiri. Tapi bagi kita, selagi kita meyakini kebenaran, tidak akan pengaruh, tegasnya saat jumpa pers secara daring, Senin malam 11.05. Justru karena kita semua sedang berjibaku untuk menanggulangi COVID-19, imbuhnya menegaskan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai, dengan adanya Perpu 1 per 2020 yang disebut-sebut memfokuskan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 itu justru bertolak belakang dengan latar belakang diterbitkannya Perpu tersebut. Fokusnya bukan isu kesehatan, tetapi isu keuangan, isu anggaran dan mengotak-atik. Justru yang akan mendapatkan manfaat dari Perpu bukan rakyat yang terkena COVID-19, baik yang terinfeksi maupun yang terdampak secara ekonomi. Tapi justru konglomerat perusahaan-perusahaan, dunia usaha yang besar. Maka ini sungguh menyakiti hati rakyat, sesalnya. Karena itu sebaiknya kita tersinggung terungkit, karena di tengah kita menanggulangi COVID-19, tapi pemerintah justru tidak peduli, demikian Din Syamsuddin.